Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghi lah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iqraran bi nubuwwati. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qad qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأية وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عبادات أمتي قراءة القرآن. حضرة الكرام para alim العلماء para kiai para dengan para asatid, para asatidah, khusus ibu dan tercinta muasis hadzal ma'had, pendiri pondok pesantren kebanggaan kita semua, Pesantren Al-Qur'an Al-Mubarok. Doakan usahanya, mudah-mudahan beliau diberkahi panjang usia, sehat berbarokah. Khusus yang kedua ke pimpinan umum di pesantren Bung Adi Kiai Asep Jamsa, mereka upiku orang sadaya putra tercinta yang mereka menampilkan satu bakat sangat luar biasa ya, seumuran dengan beliau. Penghiburan muka pukul seketika itu masih main kelereng kene, main kudu kene, tapi beliau Masya Allah kebanggaan keluarganya dan kebanggaan Al-Mubarak, Insya Allah kebanggaan para alumni juga, Insya Allah akan menjadi Rijalullah, pemimpin di masa yang akan datang. Khusus saudara-saudara kedua Porsa masa ingkang rakyat yaitu Anas Sumarna, mudah sehat kesepuhan reuni alumni pangarsa Kiai Ansur mereka tinggal kemana kan aja oke. Yang kita banggakan, yang kita cintai, dari kebanggaan kita, dari internasional, guru kita, syekh kita, pemirsa Kiai Mu'min Ainul Mubarok, MPG. Alhamdulillah, terus aja dipegang orang sadayana, para kiai, khusus para sesepuh alumni, pemirsa adanya Obi, kita tinggali, sehat tadinya. Pemirsa dengan Kiai Aib di Kawali, alhamdulillah masih ada di tengah-tengah kita. Para kiai, para jengen, para kesepuhan, kenten-kenten anu hempak, berbayaksa, ibu-ibu yang cantik-cantik toh, pakai kol-kolah cantik nagana, kol-kolah kumburuk lagi, cantik toh. Bapak-bapak ganteng-ganteng,
Alhamdulillah, Masya Allah. Sadayana bae anu sami-sami rawuh para santri, para qori, para qoriah, para kumpal, para kebalikin dan mudah-mudahan sadayana anu sami-sami rawuh. Mudah-mudahan tidak bosan dengan lisin kuring. Tadi untuk terpaksa cuma memang ketemu hadir ini, katanya. Nandanya tugas pengusaha dirinya, itu sekadarnya masa ada simpuri nangi. Tadi simpuri, akhirnya simpuri ini, sana sekahoyong, yang dharma panita, masa dia. Mudah-mudahan ke para ratu yang saya enak, tinggal di wajah simpuri, muncul ini. Anu dihidupikan mau seles, satu mata di judulnya sejak sambutan penting nomor kaiji tetap bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada tos memberikan kekuatan ke urang sadayana terutama khusus kepada para reuni para alumni almarhum dan para tos berduyun-duyun buka sebelah ribun supi supina ayah 10.000 sarang tersumpingnya insya Allah menuntang membalik insya Allah 10.000 sarang tersumping tapi upami ingetan alumni al-mubarak itu insya Allah lebih 10.000 oke dikawi terdiri tahun separah itunya 70-an lah lebih kurang usia al-mubarak itu 54 ayana syukuri kita seketik sebenarnya 55 akhirnya ada jalan komisi kuring terus reyon usia 55 dari karaos cincin lebay dina jari bangsa tapi terus pindah karena jantung dan tentu tersanding Allah tapi masih diberi kesempatan sanes agul itu cuman kayu ziyadah di mati sadayana ya usia 55 atau selalu karaos di kacamata saya yang kegayaan ya sekolah cekas dengan di jamaah saya ya insya Allah cekas saya sama dia tadi mana ada burung Alhamdulillah intinya sekali ini bersyukur Alhamdulillah Iran Sadayana di tersatun hakikat Allah Ta'ala biasa intinya kali itu empat sehingga nanti pengesahan dengan anak sana sesuai alumni tapi simpatisan pecinta Quran pecinta Rasul rupina katana mengucapkan kudu tebih ogenan alhamdulillah katingali baik anu kenal antara pindu terkenal sadayana miharap rahmat miharap barokah oke miharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi yakin supingan akan dia tenayan memaksa oke tenayan nabi minta tentos jawa-jawa imana sadayana suntikan dia anu diharap dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala oke, syafaati kami ya Rasulullah SAW bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang biasa jumpingan acara nuni paparina tema tablik akbar haplah tilawatil Quran nuni paper saran peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang milad muka 54 sekarang silaturahmi alumni angka 44 itu di Angsoy kita kalah bisa dikatakan acara 3-in-1 satu kemasan satu malam dalam 3 acara insya Allah barokah lagi berlipat ganda yang pertama urang biasa nyemut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya intinya kita tidak hanya iman kepada Nabi tetapi dengan adanya peringatan maulid Nabi malah ada usum mauludan di mana-mana baik secara pribadi, intansi, pesan, dan seterusnya tidak lain tentunya untuk supaya kita terus mengingat kehebatan, keistimewaan Nabi kita tercinta supaya dan mari saudara di antara umat Islam anu hanya
iman saja tanpa tahu atau makan mungkin tidak mau tahu mengenai siapa Nabi yang sesungguhnya yang tentunya kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, insyaallah nanti ada mubalig khusus diundang Dr. Ja'far Siddiq dari Bandung. Nah, jadi beliau asalnya dari Cijalengka, malah menurut pengakuan beliau, beliau pernah di sini dulu sebelum pondok di Tauhida. Jadi ngangkan alumni ya. Insyaallah biasa nego profesor alumni mah ngangkan. Ya, beliau di Bandung nancipna di Bandung. Insyaallah bakal memparingan ilmu anu kalintang pentingna pangaburan sadaya. Kita kali kodenya insyaallah kurang tambah cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita bisa mentauladani, mencontoh sunnah-sunnah beliau, sehingga insyaallah orang pantas ingin syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kemudian kabinah muka dua orang biasa hadiran Milad al-Mubarak anuka 54. Insyaallah diitillah Milad iya sanes 54, tapi insyaallah 55, 56, 65, 75, 100 sampai seterusnya dengan izin Allah. Dan insyaallah tentunya pengasa kei anak sumatna ada kerjasama antara keluarga pesantren dan para alumni sadayana, sebab ia acara luar biasa berjalan sakuma ayeuna kasaksian bu sadayana upami daya partisipasi di para alumni sadayana, oke, di para muhibbin sadayana. Alhamdulillah doa di sadayana mudah-mudahan Al-Baruh semakin jaya, amin, semakin berkembang, amin, amin, khususkan amin ya. Sanes kampanye yoho mohon di amin dan kusadayana supaya insyaallah ini pesantren bukan milik pundiam, bukan milik Kiai Asep Jam-Jam, bukan milik Kiai Dajam dan keluarga, bukan, ini milik kita bersama ya. Makanya pantas kami selalu memohon doa dari para warga sadayana kalau kabar jangan di pesantren Al-Mubarak besar sampai detik ini tentunya disebabkan doa, dukungan, partisipasi aktif semua pihak ya, karos pisan, dan kami sebagai penjaga gawang beserta keluarga mempunyai tugas yang sangat besar menjaga nama besar dan nama baik pendiri pesantren, guru kita sekalian ya, yang sampai salah langkah sehingga yang dirugikan bukan hanya keluarga tapi lembaga yang begitu dicintai oleh umat Islam, oleh kita semua, terutama oleh almamater semua. Ini tugas kami, tugas kami sadayana sipuring dan tepuk-tepuk acan sebuah jamaah. Aduh, isi-isi acan ini hakikat ku Allah Ta'ala di pembangunan tanggal wadar kamu sasangan nabah juga di besarnya. Mohon doa, doa untuk tulus ilah di sadayana dia sangat jaga kalau kamu dengan dia pesantren. Insya Allah kita sadayana keluarga waktu yir-yir mungkin selesai kita ayah naon kita ayah perselisihan sadayana sepakat dipenting kamu kamu dengan dia pesantren. Ibu anak abdi sadaya sehat, abdi sadayana ikhlas, biasa kamu kamu jengkel dia kamu pesantren. Insya Allah doakan santri-santrina anu nemukan laporan mah tekirang di 800 jadi santri Al-Mubarak duri kasatina ini membuktikan kepercayaan umat Islam dan kepercayaan dari orang tua alumni kami. Terus seperti santri duri dia adalah orang tuana mungkin mamana mungkin bapana atau dua-duanana di percantan mondok di dia duri kainak sedar ya, dan kira-kira weh bapakna menang mama nanti dia burakna tadi pasang mendirin dia kira-kira begitu intinya. Tapi memang niat dia
Selain ada orang tua saya sendiri, tapi kurang alim nanti. Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan alumni oke, sanes kepopol 44 tumpun, tapi insya Allah satrasna 45, 46, ya, 54, 6, satrasna insya Allah. Dari tahun ke tahun lancar dengan biidillah, insya Allah. Kemudian, selanjutnya di keluarga, tadi awaler, sambutan dari ketua Korsa, Forum Silaturahmi Ma'had Al-Mubarok, Pak Ustadz Yana, Abdi terang persis, meskipun memang detail dan terang, tapi naon anu aya dina lubuk hati pun diam, terang persis. Nah, sesat nyebat kerana jantan kapal alun itu tidak ke naon-naon pun biang intinya jantan kusum pengguna ogenan terus ngerupakan satu kebanggaan kukituna atas kami pun biang sebagai pendiri pesantren sekali ini ngadugikan jazakumullah asana jazak kasadayana anu para tosuru bahan ngorban dan waktos ngorban dan tanaga ngorban dan emutan ngorban dan harta sehingga tahun ayuna acara reuni berjalan sukses alhamdulillah ya. Kemudian hapunten kaduana penganti pembiang tantos penerimaan tempat jamuan teu sesuai sareng ekspektasi para warga kana teu ekspektasi teh kada nu digap nu dibayangkeun teu sugan teh teu kieu geuningan tuangan teh nya sakitu ayana mari saja pitulian ya pun bojo ogene ya paling dan sampal-sampal we mah aya bini aya alumni nu teu acan tua mangga di haturanan simburing sedia sedekah ka wargi para alumni sadaya insyaallah atur nuhun sakali deui kana perantosan sadayana oge ka sadayana pihak anu terlibat nyukses ke di acara panitia lokal panitia alumni sadayana bae tim keamanan, tim kebersihan, tim teknisi, sound system dan lain sebagainya seadanya anu terlibat dina saksesai acara simpuling atas nama pimpinan, atas nama pimpinan di pesantren ngadu dikeun hatur nuhun nusa jeung ageuna mudah-mudahan amal kebaikan seadanya tercatat aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekecil apapun bakal kapernak di hadapan Allah Subhanahu wa taala barokah pahala ganjaran para warga sadayana. Katenang deui anu sami-sami raung sadayana ibu-ibu, bapak-bapak anu sami-sami semangat setia sampai saat ini insyaallah kae bakal disajikan hori-hori terbaik, mubalik terbaik. Insyaallah sadayana mudah-mudahan semangat, mudah-mudahan sadayana tetap fit. Mungkinkan kayak siraman rohani, mungkinkan ayat suci Al-Quran beberapa kali dengungkan di bawah ulang saya. Pohon saudara pihak saudara yang mengadukan hatur nuhun, syukuring atas kami keluarga, atas kami panitia, mengadukan jasa kumpul asana jasa. Mudah-mudahan urang saudara kayak syafaat di kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan urang kayak syafaat mungkin di tina Al-Quranul Karim. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirang oke langkung dan udah hapungan muda sun sakit itu anu tiasa kaduli deh hadan Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.